Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Teman-teman semuanya Selamat bertemu kembali dengan saya Heri Susanto Pada kesempatan kali ini Saya akan selalu mendoakan teman-teman semuanya Semoga teman-teman semuanya Selalu diberikan kesehatan Dijauhkan dari mara bahaya Segala cita dan harapan teman-teman semuanya dapat diberikan kemudahan dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya masih akan membahas kasus Subang dan tentunya kita tahu bahwa kasus Subang karena lamanya kasus ini belum terungkap, sehingga kasus ini sekarang menjadi wacana publik. Banyak juga berbagai macam channel youtuber maupun media nasional yang memang menyuarakan kasus Subang ini dengan sebuah harapan, sekali lagi, kasus Subang ini menjadi atensi publik dan segera pelakunya dapat cepat terungkap. Teman-teman semuanya berbicara tentang eh, saksi bahwa saksi yang ada di dalam kasus ubang ini sangat banyak sekali dari banyaknya saksi yang mungkin sering tampil di berbagai macam channel YouTube ya ataupun juga media nasional yang menyampaikan beberapa hal yang disampaikan oleh saksi baik langsung dengan saksi maupun yang saksi sudah memiliki pengacara tentunya nah yang jadi uniknya nih karena memang yaitu tadi kasus ini e, sangat lama sekali sehingga menjadi perbincangan publik sehingga teman-teman semuanya sudah tahu betul saksi-saksi yang terutama yang sering mungkin dimintai keterangan oleh pihak e, kepolisian dalam hal ini penyidik nah dari berita yang beredar, banyak sekali saksi, terutama sekali lagi saksi yang memang sering tampil. Ini teman-teman melihat, tentunya dari apa yang disampaikan dan dari apa juga, bagaimana yang disajikan di dalam berbagai macam channel tentunya, tetapi saya yakin teman-teman semuanya dikemas seperti apapun casingnya, teman-teman juga sudah dapat lebih melihat lebih dalam ya dari yaitu tadi dari apa yang disampaikan dari mimik muka dan segala macamnya, walaupun memang terkadang banyak sekali Keterangan yang mengatakan saksi A seperti ini, saksi B seperti ini, saksi C seperti ini. Nah, akhir-akhir ini sepertinya sangat menarik sekali. Kenapa? Karena memang ada yang memang dulu jarang tampil memberikan speak up di berbagai macam channel yang dipercayainya maupun di media yang lain. Sekarang, alhamdulillah. Sudah banyak juga saksi-saksi yang mau memberikan keterangannya kepada media yang dipercayainya, tentunya. Nah, kalau teman-teman mungkin sering melihat saksi Danu ada di channel saya, ya, saya sekarang sampaikan kepada teman-teman semuanya. Ya, mungkin teman-teman juga dapat menyimak bahwa dari awal. Ini karena memang ada beberapa di kolom komentar ya teman-teman semuanya yang berkomentar kepada saya yaitu tadi baik komentar yang bagus maupun yang komentar yang bisa dikatakan sedikit pedas-pedas. Nah, tetapi eh, ini menjadi saya semakin eh, senang nih kenapa? Karena saya paham dari awal bahwa yang namanya pro kontra perbedaan pendapat itu merupakan sesuatu yang wajar dan saya sampaikan berkali-kali kepada teman-teman semuanya bahwa saya alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah menutup komentar padahal komentar seperti apapun saya e, baca juga teman-teman memang kalau berbicara tentang e, kasus Subang itu sangat enak-enak pedas ya kenapa ya karena memang banyak sekali komentar yang justru terkadang membawa kepada persona dan seperti apa, dan terkadang kepada netizen juga mungkin ada juga yang dari saksi menyampaikan kepada netizen dianggapnya sudah berprasangka yang seperti apa, menuduh atau bagaimana. Nah, tetapi sekarang-sekarang ini banyak juga yang saksi-saksi ini istilahnya membenarkan gitu loh e, membenarkan apa yang diberikan keterangannya itu benar Nah tetapi kalau menurut saya sih teman-teman semuanya ya untuk saat ini e, ini berbicara tentang saksi Kenapa saksi itu biasanya pihak kepolisian dalam menentukan e, tersangka dalam semua kasus, biasanya dipanggil berdasarkan saksi dulu, padahal sebetulnya yang namanya saksi itu semuanya pun memiliki peluang untuk menjadi tersangka. Nah, terkait keterangan yang diberikan eh, kepada pihak kepolisian secara pribadi, saya sendiri juga eh, disampaikan kepada teman-teman semuanya. Dalam hal ini, saya sering mendampingi Danu dalam pemeriksaan di... Polres Subang maupun di Polda Jawa Barat, dan selain itu juga teman-teman kan tahu bahwa dari awal saya itu juga yang eh, bagaimana mengabulkan permintaan eh, dari keluarga Kang Yoris pada waktu itu, dalam hal ini Uwa Lilis, ya, dan waktu itu juga kebetulan Danu, jadi eh, terkait persoalan banyak eh, nongkrong di channel saya karena memang semuanya juga berawal dari sebuah silaturahmi tentunya teman-teman semuanya bahwa ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang kan kira-kira seperti itu. Jadi apabila kita melihat dari jauh kita tidak akan tahu oh ini bagaimana sih? Bagaimana sih seperti ini yang ada kalau dilihat dari muka kan misalkan Oh, ini seperti ini. Pasti orangnya kayak begini. Padahal, setelah tahu, kan mungkin saja tidak seperti itu. Kalau sudah tahu, mungkin kan saja menjadi saya. Tetapi, teman-teman perlu diketahui dan saya sampaikan saat ini. Dalam hal ini, saya hanya membantu untuk sekarang ini saja, ya. Saya membantu Danu, dan kita tahu bahwa Danu saat ini adalah sebagai saksi, sama dengan saksi-saksi yang lainnya. Nah. Tetapi, waktu itu, dengan Danu, sampai saat ini, masih tetap untuk minta didampingi oleh ATS Lauvum. Secara pribadi, saya mengapresiasi kepada Danu dengan dia selalu konsisten dengan apa yang sudah disampaikannya, untuk bisa memberikan pendampingan hukum kepada ATS Lauvum. Dalam hal ini saya yang memfasilitasi hal itu, jadi wajar kalau seandainya saya dalam hal ini dekat dengan Danu, tetapi seperti apapun saya mengemas Danu secara pribadi, saya juga keterangan yang diberikan oleh Danu kepada pihak kepolisian, saya juga tidak langsung. Wah ini kerja pertanyaan atau apa namanya keterangan yang diberikan oleh Danu itu sudah, sudah pasti benar. Sekali lagi saya tidak mengatakan seperti itu, teman-teman semuanya. Keterangan dari semua saksi manapun, mau dirinya menganggap bahwa itu yang paling benar. Benar itu adalah sah-sah saja. Toh, memang dari awal juga yang namanya. Bap berita acara pemeriksaan itu pasti ditandatangani oleh semua saksi-saksi yang memberikan keterangannya kepada pihak kepolisian, dan tentunya itu memiliki sebuah konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang memberikan keterangan itu. Jadi, sangat menarik sekali menurut saya, menarik tapi seperti apa ya? Bukan menarik tapi gimana ya? Gimana menurut teman-teman nih? Apabila terkadang saat ini saksi saling menyalahkan padahal posisinya sama-sama sebagai saksi. Nah, terkait keterkait kebenaran apa yang disampaikan oleh saksi tentunya itu juga akan dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian. Karena apa? Karena memang kasus dalam waktu ini belum terungkap. Jadi kita masih belum tahu siapa sih yang benar keterangannya, siapa sih yang salah. Nah, menurut pendapat saya seperti itu sih, teman-teman semuanya. Jadi, semua saksi dalam kasus Subang ini posisinya sama sebagai saksi. Jadi, bagaimana menurut pendapat teman-teman sendiri, kalau seandainya ada saksi yang memang bisa dikatakan memberikan sebuah statement atau speak-up di media bahwa saksi itu seperti ini. Saksi itu seperti ini, seperti itu. Ya, tetapi, dirinya itu membenarkan apa yang dikatakan oleh dirinya itu benar. Secara pribadi, saya tidak akan percaya dengan apa yang disampaikan oleh saksi, gitu loh. Dan saya tahu bahwa saksi itu memang e, orang yang saat ini e, belum, ya, bisa dikatakan tidak bersalah, gitu loh. Kenapa? Karena pihak kepolisian pun yang memiliki kewenangan untuk bisa menetapkan siapa saksi yang memang berpeluang menjadi tersangka sampai saat ini pun belum punya alat bukti yang kuat bagaimana pihak kepolisian dapat menetapkan seorang saksi ini menjadi seorang tersangka di dalam kasus subang itu. Ya, apalagi kita, apalagi saya juga secara pribadi. Jadi, siapapun saksi saya menganggap bahwa saksi itu hanya kebetulan saja Orang yang bisa dikatakan dekat dengan korban, dan mungkin juga ada kaitannya, apakah itu kaitannya dengan pekerjaan, apakah kaitannya dengan saudara, atau kaitannya dengan hal yang lain, sehingga dikondisikan, dia harus dapat memberikan keterangannya sesuai dengan apa yang dia tahu. Jadi, banyak sekali komentar yang kepada saya bahwa saya ini terutama mendewa-dewakan danu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu teman-teman semuanya. Nah terkait ada pendampingan hukum yang saya juga ikut memfasilitasi wabil khusus terhadap Danu. Dan alhamdulillah berkat kebaikan Bapak Ahmad Taupan Sudirjo, beliau mau mendampingi Danu. Adanya pihak pengacara ini bukan untuk menghambat eh, proses penyidikan dan penyelidikan ya. Karena untuk saat ini pihak pengacara itu hanya sebatas mendampingi kliennya dalam proses penyidikan tidak bisa melakukan intervensi apapun. Nah, terkait keterangan benar ataupun salah apa yang diberikan oleh pihak saksi ini terhadap pihak kepolisian, tentunya pihak kepolisian mana akan tahu mana yang benar dan akan mana yang salah. Kenapa demikian? Karena saking banyaknya saksi dalam kasus Subang ini sehingga pihak kepolisian juga melakukan konfrontir ya, melakukan penyesuaian kesamaan keterangan kira-kira seperti apa dan bagaimana untuk dapat bisa memutuskan sebuah keterangan yang diambil daripada saksi, belum lagi dikaitkan dengan hal-hal yang lainnya tentunya termasuk dari keterangan ahli dan lain sebagainya seperti itulah kira-kira teman-teman, nah yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman Bagaimana nih, untuk sekarang ini, apabila misalkan ada saksi yang menganggap keterangan yang dia berikan itu paling benar dan keterangan saksi yang diberikan oleh saksi lain itu tidak benar ataupun bohong. Nah, kalau menurut pendapat saya, logika saya sendiri, sekali lagi, pihak kepolisian pun belum bisa menyalahkan. Semua keterangan yang diberikan oleh e, saksi tentunya karena memang kasus ini belum terungkap. Nah, apabila dikaitkan dengan keterangan kembali lagi dari pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolres Subang, bahwa pelaku adalah keluarga terdekat korban, dan kita tahu bahwa orang-orang yang mungkin saat ini posisinya sebagai saksi bisa dikatakan orang terdekat. Ya, apakah itu memang? ada pertalian darah atau karena kedekatan karena urusan pekerjaan ataupun yang lainnya atau yang dekat itu kan orang yang mengenal korban juga mungkin dalam hal ini bisa dikatakan orang terdekat korban ya teman-teman semuanya nah kita tidak tahu karena pihak kepolisian sampai saat ini masih mencoba terus menggali eh, berbagai informasi tentunya ya melakukan pendalaman untuk bagaimana kasus ini bisa terungkap nah Itulah teman-teman yang ingin saya sampaikan. Memang, kalau berbicara tentang kasus Subang ini, sekali lagi pro dan kontra selalu ada, dan ini sangat menarik bagi saya. Membuat saya juga lebih semangat, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah selalu mensupport saya, dan saya mempunyai keyakinan bahwa teman-teman semuanya, walaupun berbeda pendapat juga tidak membuat teman-teman sakit hati atau seperti apa. Jadikanlah, saya mengajak kepada teman-teman semuanya, jadikanlah media sosial ini menjadi sebuah sarana bagi kita semuanya untuk memperkuat tali persaudaraan dan persaudaraan di antara kita. Tidak nutup kemungkinan bisa melakukan sinergitas. Ada pepatah mengatakan kalau orang Sunda bilang yang jauh mari kita dekatkan, yang dekat kita jadikan. Jadi agar sudah dekat, kita itu bisa bersinergi sehingga bisa saling melengkapi. Dan mudah-mudahan perbedaan pendapat teman-teman semuanya ini juga dapat memberikan sesuatu hal yang bermanfaat dalam pengungkapan kasus yang terjadi di Subang ini. Demikian teman-teman, sekali lagi saya ingin menanyakan kepada teman-teman bagaimana apakah teman-teman percaya apa yang dikatakan oleh saksi dan apakah teman-teman melihat saksi lain menyalahkan uh, saksi uh, keterangan saksi yang lain, dianggap itu bohong, ber, dianggap itu seperti apa dan bagaimana saya ingin teman-teman eh, untuk dapat memberikan komentar di kolom komentar saya? Insya Allah, saya akan baca dan pelajari. Mudah-mudahan itu juga bermanfaat bagi saya dalam menyajikan informasi yang tentunya sesuai dengan harapan teman-teman. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.